Terima kasih Pun Stan masih bersama kami. Musim kemarau yang terjadi selama kurang lebih 3 minggu terakhir telah mengakibatkan sumur warga di beberapa tempat dalam kota Manokwari mengalami kekeringan. Warga terpaksa membeli air bersih dari mobil tangki. Musim kemarau yang berlangsung hampir sebulan lamanya membuat warga dalam kota Manokwari mengalami kelangkaan air bersih, terutama pada permukiman warga yang datarannya tinggi. Kondisi tersebut terjadi di kompleks Wapen Bahari. Di kompleks ini sumur-sumur warga menjadi kering. Warga terlihat berupaya mencari air bersih dengan cara menguras sumur mereka. Selain itu, untuk memperoleh air bersih, warga juga terpaksa membelinya dari penjual air bersih yang dipesan dari kendaraan tangki keliling. Kondisi kelangkaan air bersih ini diakui warga setempat. Salah satu warga, Sherly Wong Siwor, mengakui musim kemarau telah menyulitkan keluarganya serta warga di komplek tersebut untuk memperoleh air bersih. Sherly berharap pemerintah dapat menyikapinya dengan menyediakan stok air bersih melalui perusahaan daerah air minum. Satu bulan. Ini sekarang saja, satu bulan ini saja terada air. Terada ya? Iya. Baru kalau mau dapat air bersih, kakak dong harus ambil di mana? Kan beli. Beli ya? Kan beli di... Ya, beli mobil tangki ya? Iya. Atau tidak, apa, numpang di keluarga atau minta di keluarga ya? Sementara itu menurut Rudi Rumasep, selain sumur, warga Suwapen juga dialiri air dari saluran PDAM 2 minggu sekali. Rudi mengaku sumur di daerah dataran tinggi sering mengalami kekeringan, terlebih jika terjadi musim kemarau. Iya, memang itu merasakan karena kita ini harap itu apa PDAM ini toh? Iya. Tapi kadang-kadang juga satu minggu paling 2 kali. Iya. Begitu. Betul. Jadi kalau musim kemarau begini, memang kita setengah mati juga. Iya. Jadi cuma yang kita harap itu kita beli air tangki ini saja. Iya. Iya. Oh iya, kalau kita di gunung sini tuh tidak semuanya untuk dapat sumur, karena kalau kita gali juga kan kita harus, artinya kita harus lihat juga kalau dia punya lokasi apa jalur air, iya, baru kita bisa gali, tidak gali sebarang. Iya, karena kalau di gunung ini apa namanya tidak bisa apa kurang gali sumur, artinya untuk dapat sumur iya, sendiri toh iya, pasti semua juga mau. Berdasarkan data dari BMKG Stasiun Rendani Manokwari, kondisi cuaca di bulan Agustus tahun 2018 ini lebih cenderung panas dibanding curah hujan. Salah satu penyebabnya adalah potensi El Nino. Dikutip dari ilmugeografi.com, El Nino merupakan satu fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur. Simon Patiran mengabarkan.